إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar hayyakumullah jami'an ayyuhal ikhwatul fudala wa tubitum wa taba sa'yukum wa manshaakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila wa as'alullah al karim jalla wa ala alladhi jama'ana fi hadzal baytit tayyibil mubarak ay yajma'ana fil akhirati ma'a sayyidid du'at wa imamin nabiyyin fi jannatihi wa dari muqamatih innahu waliyyu dhalika wa maulah. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, beberapa hari yang telah lepas, yang mana kita pada hari ini sebagai ibu dan juga sebagai bapa kita kebanyakan ada anak baru-baru sahaja sekolah, yang kita usaha nak mencarikan untuk nak hantar anak kita pergi mengaji sekolah mana-mana sahaja pun, yang mana hampir setahun ataupun lebih daripada tu nya anak kita bersama dengan kita di rumah, bersama dengan kedidikan kan rian kan son yang bersama dengan kita sebagai ibu bapa. Maka pada tahun ini dengan salah satu nikmat Allah Taala memberikan keadaan sehatanakan yang paling baik laginya, sehingganya sekolah-sekolah boleh dibukakan dan juga anak-anak kita boleh pergi mengaji di sekolah dia. Saya ada fati tengok kepada orang yang jadi ibu dan juga orang yang jadi bapa, mereka akan cari sekolah yang paling baik sekali untuk nak hantar anak dia. Mereka akan cari sekolah yang agak kata mereka tenang dan juga yakin kata anak dia akan dapat manfaat yang banyak daripada sekolah yang dia hantar itu. Tetapi ada juga lah di sana ibu bapa yang saya sendiri pun rasa heran, beberapa sekolah yang kita pada hari ini sebagai orang Islam, orang yang ada al-Islam dan juga orang yang ada al-Iman di dalam hati kita ini, saya terfati tengok kepada beberapa ibu bapa, mereka pilih sekolah yang mana kadang-kadang sekolah itu, di dalam sekolah kita nampak cerak kata adanya gereja ataupun tempat beribadat bagi orang Nasara, orang yang bukan Islam, tapi mereka sanggup nak hantar anak pergi ngaji di sekolah itu. Tetapi banyak lagi sekolah kita yang kadang-kadang kita tengok sekolah Islam kita, yang mana gambaran sekolah itu kita tengok nampak cerak kata dalam sekolah itu ada masjid yang sangat besar. Tetapi ramai lagi daripada kalangan ibu bapa yang mereka tak sanggup nak hantar anak mereka masuk sekolah yang ada masjid dalamnya. Saya sendiri bimbang kalaulah kita nak hantar dan juga tak yakin kata kalaulah kita nak hantar sekolah yang nampak kata standard, sekolah yang nampak kata kualiti, yang nampak kata bagus di sisi ahli pengalaman, kerana kita bimbang kata kalaulah kita hantar anak kita kepada orang yang tak kenal Allah dan juga tak kenal Rasul, ajar anak kita, didik anak kita 8 je lebih kurang yang mereka akan pergi sekolah tu, apa dia anak kita akan jadi masa depan kalaulah mereka orang yang tak kenal Allah Ta'ala jadi guru kepada anak kita. Saya bukan
ada niat untuk nak sang kaum tahyek ataupun bukan niat yang nak tunjuk kata neroyak kata tak boleh kita nak hantar anak kepada sekolah yang bukan orang Islam aja, dak tak ada masalah gapo sikit habuk. Kalaulah kita yakin kata Islam yang berada di dalam tubuh anak itu dia tak akan hilang, kita ada bernami, kita ada program, kita ada cara yang nak menjagakan Islam yang ada di dalam tubuh badan anak kita, tak ada apa-apa pun sikit habuk kalaulah kita nak hantar kepada sekolah yang tak kena Allah Ta'ala ajar anak kita. Tetapi niat yang di sininya untuk kita sama-sama yang menjadikan ibu dan juga bapa di sini, untuk kita hai kuam samkan, untuk kita hai kuam ternak kepada Islam yang berada di dalam tubuh anak kita. Kita nak cari jalan bala mana untuk nak jaga identiti Islam kuam tu goton kuam pen Muslim kuam pen Islam yang berada di dalam anak kita. Tak sewi habis. Setengah hari hatta kepada sekolah yang tak kenal Allah Ta'ala lapet je yang mereka tibuk anak kita. Apabila anak kita klik mari, kita ajak kera dia semenit dua minit, kita rasa kata cukup dah. Pahmula anak kita tak geti nak semayal lima waktu. Pahmula anak kita baru nak duduk sematik dan sebagainya. Kerana kita silap dalam nak latih atau penguang pen untuk nak hatta anak kita pergi ngaji di mana-mana tempat sahaja. Tujuannya kita nak jaga Islam yang berada di dalam tubuh anak kita. Ingatlah sekalian hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian. Kita adalah orang Islam. Kita adalah orang yang beriman dan juga hakikat kita yang sebenarnya tinggi. Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sesungguhnya fak kamu adalah orang yang sangat tinggi, hormat, sangat hormat di sisi Allah Ta'ala. Kalaulah kamu adalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi hari ini apa kita jangan nak tunduk, jangan nak menusuk untuk nak merendahkan anak kita hatta kepada tempat orang yang tak kenal Allah Ta'ala. Sehingganya hidup anak kita, anak kita direnah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, banyak kali ataupun kadang-kadang kita sebagai ibu dan bapa, kita sendirilah yang menzalimkan anak kita. Bukan orang lain tak, kita sendiri yang menzalimkan anak kita. Kita pada hari ini yang menjadi ibu, yang juga menjadi bapa, kita sendirilah yang telah menzalimkan anak kita. Semenjak dia budak lagi, kecil lagi, kitalah sebagai ibu bapa yang menzalimkan anak kita. Kita sendirilah yang jadi ibu bapa yang mana kadang-kadang kita sendiri yang menyahudikan anak kita. Kita sendiri yang menasranikan anak kita. Kita sendirilah yang mengkafirkan anak kita dengan sebab kita tak ada wang pen untuk nak menjaga Islam, identiti Islam yang berada di dalam tubuh anak kita. Seperti mana Nabi SAW sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanahu aw yunassiranahu aw yumajjisanahu. Sesungguhnya setiap kanak-kanak yang lahir keluar daripada perut dektarok, yang keluar daripada perut ibu bapa, perut mak dia itu, ibu dia itu fitrah, cuci, bersih. Fa abawahu, maka pak dialah yuhawidanihi, yang menyahudikan anak dia, aw yunassiranihi, yang mengnasranikan anak dia, au yumajjisanihi, yang memajusikan anak dia, iaitu bapa ataupun ibu dialah yang tak cari jalan nak mendidikkan anak dia widuk dalam batas Islam. Katanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang meninggal dunia pada tahun 795 Hijrah, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu. Ibu bapa seorang mana yang lalai, yang cuai, laklai daripada nak mengajarkan anak dia akan benar yang akan bermanfaat kepada anak dia. Wa tarkahu, sudah tinggal semata-mata. Bining dah, belaki dah, ada anak dah, hat lepaskan anak dia kadang-kadang tak beza mana dengan binatang yang lepas anak dia. Tak ada peduli sikit habuk kepada anak. Faqad asaa ilaihi ghayatal isaa'. Ini adalah salah satu kezoliman, kejahatan yang sangat besar yang mana orang yang jadi ibu bapa sedang telah buat kepada anak dia. Wa aktsarul aulad, dan juga kebanyakan anak-anak luk-luk suanyai ada panha. Sebab apa ada panha? Innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Anak hari ini duk lobe, anak hari ini yang tak semaya baik, anak hari ini yang duk main dadah, len ya septik, yang duk zina,
kau berperang rek. Kekurangan yang pertama sekali adalah daripada orang yang jadi dua ibu bapa. Min qibalil aba. Wa ihmaluhum lahum wa tarku ta'limihim faraidaddin. Kalak lei bagi orang yang jadi ibu dan bapa yang tak sudi nak wi pentingan nak ajar anak dia akan agama, sama ada benda yang jadi kewajipan kena ajar mengenai dengan agama ataupun benda yang sunat. Fa adaa'um siraran falam yantafa'u bi anfusihim, adalah ibu bapa telah menzalimkan anak dia semenjak anak dia duk kecil-kecil lagi, sehingga anak dia besar ni tak ada agama untuk nak tupai, untuk nak pegang, sehingga akhir sekali anak pun tak ada boleh manfaat apa sikit habuk kepada dia ibu bapa. Kita semasa anak kita budak, kita tak ajar anak kita semaya lima waktu. Kita semasa anak kita budak kecil-kecil, kita tak ajar mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ajar akidah ataupun tauhid kepada dia. Dengan sebab itu apabila dia besar, apabila kita sebagai dua ibu bapa yang masa depan akan tua dan juga tak Allah, yang tak Allah nak jalan, tak Allah nak tolong kepada diri sendiri dah, anak kita tak peduli kepada kita. Anak kita tak buat kebaikan, tak jadi anak yang birrul walidain, buat baik kepada kita sebagai dua ibu bapa. Anak kita tak doa kepada kita, kita akan marah kepada mereka. Bahkan kesalahan yang pertama sekali bukan daripada anak, adalah daripada kita sebagai dua ibu bapa. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, ruwiyah diriwayatkan satu ceritanya, semasa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, seorang lelaki dia wari anak dia yang lobe, yang tak jauh, mari cari Umar ibn Khattab untuk nak mengadu, nak faham kepada Umar sebagai Amirul Mukminin untuk nawi umat ni dena longton anak dia dengan sebab anak tak jauh. Sehingga anak dia tanya kepada Umar ibn Khattab, ya Amirul Mukminin, alaysa lil walidi alaysa lil walad huququn ala abihi, hari ni pak ku mari mengadu kepada mu kerana aku ni tak boleh hak kepada dia, tak jauh kepada dia. Tapi belum kamu nak dena aku, aku minta tanya satu soalan, adakah bagi aku yang jadi anak ada hak yang patut aku dapat daripada orang yang jadi bapa juga? Cani peluk wani misiti arai mai ti jatong dai rap chen dia kan cakun ti pen paw function. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu jawab kata, bala, memang nenon watong ni. Gapo dia kata, yang pertama sekali pasti kena cari mak yang baik. Mak yang baik, kena cari mak yang baik kepada anak. Yang kedua, apabila dapat anak yang anak dah, cari nama yang bagus untuk tok nama itu kepada anak dia. Yang ketiga, mak yang baik pasti kena ajar Al-Quran, Kitabullah kepada anak dia. Umar ibn Khattab sebut tiga perkara ni sahaja. Sehingga anak dia kata, ya Amirul Mukminin, innahu lam yaf'al syai'an min dhalik. Pakku sehari ni tak ada buat gapa sikit abut tiga perkara tu. Mak yang jauh pun tak cari. Cari mak majusi yang puja kepada api, mari jadi mak aku. Quran pun tak hajar aku walaupun satu huruf. Nama je letak kepada aku pun, pilih nama gapa hal yang makna tidak bagus, letak kepada aku. Sehingganya sehingganya Umar ibn Khattab paling kepada pak dia. Dan juga mengepeklah kepada pak dia, kata, mung main ngadu dengan sebab mung tak suka hati, tak puas hati dengan anak tak jauh, tapi mung sendiri pun jadi pak yang tak bagus kepada anak mung sendiri juga. Okey, apabila nak jadi pak, jadi anak yang jauh, kita nak anak jadinya jauh, mula daripada kita dulu. Mula jadi contoh, kita tong pen kru bab yang konrai kepada anak kita. Belum daripada kita nak hantar anak kita pergi kepada sekolah lagi, kita pasti kena jadi guru yang pertama yang ajar akan Al-Fatihah, surah Fatihah yang pertama. Kita sebagai ibu bapa lah yang pasti kena jadi guru yang pertama kena ajar kepada anak kita. Hajar semaya kepada anak kita, kita pasti kena jadi guru yang pertama. Kita jang balah mana surah Fatihah yang anak kita akan baca sepanjang hidup dia, yang mereka akan hidup dalam dunia ni. Tapi prakut, wah, orang yang ajar surah Fatihah kepada anak kita bukan kita sebagai guru yang pertama, jadi orang lain. Pahala nak sapa kepada siapa? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin. Suruhlah anak-anak fak kamu ini apabila mereka cukup 7 tahun, suruh mereka semaya. Suruh dulu.
Suruh dengan mulut dulu. Kalaulah dia tak pergi semayat, suruh. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Apabila cukup 10 tahun dah, suruh dah. Tak pergi semayat lagi, boleh, baru boleh nak godel pada masa tu. Tahun yang ketujuh, tujuh tahun, 8, 9, 10, 3 tahun, kita hanya sekadar suruh saja. Kalau dia tak pergi semayat, kita tak boleh nak godel dia lagi. Hanya kita boleh nak mendidikkan suara kita, anak gismaya, anak gismaya, anak gismaya. 3 tahun cuba tengok. 5 waktu sehari kalaulah kita suruh anak kita suruh gismaya, cuba kun dengar, cuba kun dengar 3 tahun. Cuba kun 3 tahun kata, berapa kali yang kita akan suruh anak kita gismaya? Adakah mereka tak serah dengan suara kita yang suruh mereka gismaya? 10 tahun kalau tak semaya lagi, godel. Dan juga becek tempat tidur dia. Hei sekalian orang yang jadi ibu dan juga orang yang jadi bapa, jadilah guru yang pertama yang ajar anak kita wikna Allah Subhanahu Wa Taala. Ajarlah anak kita wikna tauhid kepada Allah Taala. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ajar kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya gulam, hei kanak, inni uallimuka kalimat, aku nak ajar kepadamu beberapa perkataan. Nak dak hey Abdullah bin Abbas, ihfazillah, jaga Allah Taala, dak dengan Allah Taala, jangan tinggal Allah Taala, nescaya Allah Taala tak akan tinggalmu. Ajar we anak kita kena Allah Subhanahu wa Taala, dak dalam jalan Allah Taala dulu, barulah Allah Taala tak akan tinggal anak kita. Ihfazillah tajiduhu tujahad, dak dengan Allah Taala, jagalah perintah Allah Taala dulu, barulah Allah Taala akan dak depan dia. Anak kita apabila jaga 5 waktu, jaga hak yang pasti kena bui kepada Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan pelihara. Allah Ta'ala cak pokpong dulalu kong rau ing merdeka tampi rau salu kong rau hai raksa siti ti jatang mom hai kap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa iza sa'alta fas'alillahi anak, apabila mung nak minta tolong satu perkara, tolong, minta tolonglah kepada Allah Ta'ala, minta lah daripada Allah Ta'ala. Wa iza sta'anta fasta'in billah, ingatlah bahawa kalaulah manusia semua dalam dunia ni pakat himpung untuk nak wih manfaat apa sahaja kepadamu, nescaya mereka tak kuasa nak wih melekat apa yang Allah Ta'ala telah catat dan katamu akan boleh manfaat itu. Sama juga kalaulah manusia semua dalam dunia ini himpung untuk nak buat jahat, nak zalim kepada anak kita, tapi kalaulah Allah Ta'ala tanda dah catat dan kata anak kita tak akan dapat daripada mudarat itu, tak akan dapat dengan sebab jaga yang dapat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei sekalian orang yang beriman, jagalah, peliharalah tubuh kamu sendiri dan juga ahli keluarga kamu, wis selamat daripada api neraka Allah Taala pada hari kiamat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حاضرين أهل جمعة yang dikasih sekalian. Khutbah yang kedua ini saya nak pesan kepada sekolah-sekolah agama kita. Buatlah sekolah agama kita yang ada banyak 3 wilayah hari ini, we jadi sekolah agama yang standard dan juga kualiti semua. Buat sekolah sehingga orang Islam rasa nak hantar anak mari kepada sekolah kita. Kita ada tuntun yang baik dah. Tuntun yang ada Quran, yang ada hadis Nabi, yang kita mudah untuk nak membinakan ataupun nak didikkan anak cucu kita menjadi orang yang roh kuat kepada Allah Ta'ala dan juga tak suka nak buat kejahatan ataupun kemudaratan kepada masyarakat. Binalah generasi pelajar kita yang pertama sekali menjadi orang yang jujur, dan juga yang keduanya menjadi orang yang cergah, yang cidik. Jangan jadi sekolah hanya nak bina nak kerian menjadi orang yang cidik sahaja, tetapi anak murid tak jadi orang yang jujur. Kerana apabila didik pandang ngaji, tapi kalaulah tidak didik dengan Quran, dengan Islam, tak juruh, satu hari kalaulah didik tara mana, kiat niyam tara mana pun akan jadi orang jahat boleh juga. Banyak mana pada hari ini ngaji tinggi belaka, ngaji mahalai yang paling hebat belaka dalam dunia, akhir sekali klik mari pun korupsi juga, jahat juga, makan duit juga.
Binalah sekolah menjadi sekolah yang standar. Jangan jadi sekolah yang kualiti hanya kertas sahaja yang hantar kepada KJL. Tetapi kualiti kepada anak pelajar, luk nakrian yang ada dalam sekolah kita tak boleh nak pergi sikit habuk. Jangan jadi sekolah yang kualiti hanya kertas yang hantar kepada KJL saja, tetapi pasti kita kena bina generasi anak murid kita keluar daripada sekolah yang tamat belajar sekolah kita itu boleh beri manfaat kepada masyarakat. Jadi orang yang juruh, jadi orang yang cidik, boleh nak pimpin masyarakat, boleh nak membekikan masyarakat yang penuh dengan kejahatan pada hari ini. Itu pesan kepada sekolah kita. Nah, sekolah agama kita. Sehingga tidak ada Quran pada masa depan kata tak hatta sekolah. Agama ini apa? Kerana sekolah tidak kualiti. Sekolah yang buka hanya nak ambil rekahua sahaja. Tak ada mikir sikit habuk nak wakwi pelajar jadi kualiti. Jangan. Jangan ada Quran. Ingatlah bahawa orang yang jadi ibu bapa, orang yang jadi pemberihan sekolah akan disoal oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Apa kita buka sekolah? Tujuan gapo? Klik kepada niat asalnya, kita nak buka sekolah untuk nak membinakan pelajar-pelajar kita menjadi orang yang soleh dan juga jadi orang yang cergah kepada masyarakat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم اهدي شبابنا اللهم اهدي شبابنا وفتياتنا إلى صراطك المستقيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن فيروس كورونا يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.